aja gak sampai rumah. Sama sekali ada sih, kamu apa deh? Nanti ini layanan saya. Nanti ini layanan seperti apa? Dan saya tunggu kak uang, dia pergi hantar gila gitu lah ya. Seorang pelanggan hilang sabar apabila kaki tangan sebuah restoran cuai dalam menjalankan tugas mereka. Mengikut maklumat, lelaki ini telah membeli beberapa set makanan melalui lorong pandu lalu. Sebaik sahaja tiba di rumah, beliau berasa terkejut apabila makanan yang diterimanya tidak lengkap dan terpaksa berpatah balik untuk menuntut makanan tersebut. Berang dengan apa yang berlaku, lelaki ini mula mempertikaikan cara staf tersebut menjalankan kerjanya. Sebaik sahaja video ini itulah, ramai netizen yang menyokong tindakan lelaki ini kerana mereka juga sering berhadapan dengan masalah yang sama. Nampak muka saya ni beribu. Adik kan nak beri sebelah itu, saya tak boleh bangun beri. Saya boleh beri 10 sekarang semuanya. Saya boleh beri. So, bila customer datang, itu kali ini memang tak ada. Saya dah sampai rumah, sama sekali tak ada saya pantai balik. Macam ini layanan saya. Macam ini layanan seperti apa? Dah dah saya tunggu kat luar, dia pergi hantar ke kita lain. Jangan cakap saya ini untuk orang datang dekat sampai rumah, patah sini balik untuk collect satu cheeseburger. Awak rasa saya rasa ke? Awak rasa saya rasa datang sini balik? Ini siapa lagi? Awak tadi kenyak, benda dia. Saya tak dapat ada cheeseburger. Okay, saya datang balik. Diorang memang pernah cheeseburger. Saya macam saya tahu tak tahu cheeseburger ni. Saya pun dengar. Tak ada cheeseburger. Tak ada cheeseburger. Tak ada cheeseburger. Tak ada. Jadi saya tak sempat ya. Untuk collect satu cheeseburger. Adakah nampak macam saya tengok.